Yo, hai kawan, bertemu lagi denganku Bikin Krim dan selamat datang ke live stream. Bentar, apa? Oh, Plunger Roulette. Kontak sedetik ke ingatanku diambil, ingatan ikan dori. Oh my god. Well, kalau misalnya kalian ingat, bulan lalu aku sempat main game bernama Buckshot Roulette, guys. Ini itu game seperti Russian Roulette, tapi bedanya di game ini itu kita ngelawan bandar. Intinya kayak Russian Roulette sih, dimana kayak kita ada senjata terus harus tebak isi senjata itu kayak giliran saat itu ada isinya atau enggak gitu loh pelurunya. Dan menurutku aku cukup baik untuk menyelesaikan game ini kayak dalam waktu sekitar 20 menit, ya gak sih? 22 menit, ya gak sih? Ya, lihat tuh guys. Baru streaming 22 menit, aku sudah menamatkan Buckshot Roulette. Aku langsung menamatkan Buckshot Roulette, guys. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa menyelesaikan versi Roblox-nya? Ternyata di sini ada versi Roblox-nya, guys, bernama Plunger Roulette. Dan what the heck, man? Oh-oh. Itu error apa, guys? Apakah kalian melihat? Aku takut streamingku kenapa-napa. Soalnya tadi katanya errornya dari OBS, dari aplikasi streamingku ya. Tapi kelihatannya aku aman-aman saja. Karir sebagai streamerku masih aman, masih selamat, guys. Well, sesusah apa sih versi Roblox-nya? Ah, paling gak ada apa-apanya, ya gak sih? Anyway, selamat datang ke live stream Bikin Krim, guys. Hai kawan, bertemu lagi denganku Bikin Krim. Hari ini kita bakal main Roblox Plunger Roulette secara live stream, guys. Dan hari ini di live banyak banget yang hadir. Ada Tulus, ada Alia, ada Cae, ada Namo, ada Dark Speed, ada Lelena Welly, ada Melody, Mak Fahmi, ada Cie, ada A Person, dan ada banyak lagi ya, guys ya. Anyway, kalau kalian nonton replaynya juga, halo juga, walaupun aku berbicara dari masa lalu. Karena kalau kalian nonton replay, ini live-nya di masa lalu gitu ya. Langsung aja, kita bakal coba mainin Plunger Roulette versi Roblox ya guys ya, dari Buckshot Roulette. Bakal susah apa sih? Sebenarnya di sini ada dua level, dan yang sempat viral kemarin itu yang level 2, guys. Itu kita katanya bakal lawan polisi gitu. Makanya aku penasaran. Dan mungkin kita harus mainin chapter satunya dulu, the tutorial, supaya kita bisa langsung lawan si polisi ya guys ya. Ya jujur aja, aku gak bakal bohong, aku udah lihat ini di TikTok. Dan ya, pertanyaanku cuma satu guys. Ini siapa? Namanya Gary Lukashenko. Dia punya nama di versi Roblox ya. What is this? Kenapa dia punya nama di versi Roblox ya guys? Oke. Kita langsung mulai aja, kita udah pernah ngalahin dia sekali, kita bakal mengalahkannya dua kali ya kawan ya. Kalau di versi Roblox mah lebih EZ gak sih? Lebih gampang gak sih men? Yoi, ronde satu. Udah, gak usah dijelasin peraturannya, aku udah pernah main. Bentar! Kemarin tidak seperti ini! Kemarin tidak seperti ini guys! Kemarin tidak seperti ini! Kemarin permainannya tidak seperti ini. Kemarin shotgun ini kenapa jadi kayak tuas buat mencet bom, buat nyalain bom. What is this guys? Dan dari 4 tuas ini guys, ada satu yang nyambung ke bomnya. Dan lampu ini, lampu merah ini adalah indikator guys, kalau misalnya kita pencet tuas ini nyambungnya ke bom yang ada di dekat tangan kita ya guys ya, ada di dekat kita. Kalau misalnya lampu merahnya nyalanya di tempat dia, berarti kalau kita pencet dan isinya bom, itu bakal nyambung di tempatnya dia ya guys ya. Oh my god. Apaan ini guys? Oke. Yang mana ya? Yang pertama, yang kedua. 3 hidup 1 kosong. 3 hidup 1 kosong guys. 3 hidup 1 kosong. Nge-lag bang. Iya kah? Masih nge-lag kah? Kesedihan banget kalau nge-lag cuy. Iklannya lancar. Sebentar ya, aku cek dulu guys. Untuk bagi yang replay mungkin bisa di skip 10 detik sambil aku ngecek. Ngecek ini live kenapa. Udah oke bang. Sama bang. Yang lag refresh, yang lag refresh. Udah nggak lagi bang. Udah nggak lag ya, udah nggak lag ya, udah nggak lag ya. Sip ya, sip ya. Oke, oke. Curiga aku ditipu coy. Nggak. Kalian nggak mungkin menipu kan. Aku percaya sama kalian loh. Kalian tidak akan mengkhianati kepercayaanku kan. Oke, dari 4 tuas ini guys, ada satu bom yang nyambung ke kita. Karena lampu merahnya itu, indikatornya itu nyala di tempat kita ya. Nah, ini nyambung ke bom yang ada dekat kita.
kita bisa pencet tombol ini setauku buat pindahin lampu indikator ini ke seberang, dan ntar apa namanya, kalau kita pencet tuas bakal nyambung ke tempat dia. Nah permasalahannya guys, kita cuma punya kesempatan 4 kali pencet tombolnya supaya kita nge-switch lampu ini ke sana. Jadi kita harus memanfaatkan tombol ini dengan baik ya guys ya. Jadi kutebak yang ini kosong. Karena ada 3 kosong, 1 isi ya guys ya. Sesial itu kah aku guys, 25%. Let's go. Kosong juga. Apakah dia kosong juga? Mampus makan itu bom. Nah, yang aku bingung kawan, kenapa kalau misalnya kita pencet kosong bukan giliran kita lagi? Kenapa langsung ganti giliran dia? Kukira kalau misalnya kita benar guys nebak kalau misalnya ini bukan bom yang nyambung ke kita, kita dapat giliran lagi. Cap cip cup bang. Iya itulah. Itu teknik yang sudah kita pelajari dari bocil ya. Cap cip cup bro. Tapi sayang ini gak perlu cap cip cup. Dodonya udah sisa kosong. Orang isinya cuma satu berarti sisanya kosong kawan. Oke. Nah, dia bilang tadi barusan kalau aku baca bahasa Inggris ya guys, cara cepat ya. Aku adalah speedrunner pembaca bahasa Inggris ya kawan ya. Katanya kalau misalnya kita pencet yang kosong itu giliran kita lagi atau giliran dia lagi. Lah tadi kita enggak lagi, cuy. Enggak tahu lah mungkin masih tutorial ya kawan. Lah, baru mulai udah kalah. Lah. Easy coy, menang bro. Menang bro. Langsung kita ke babak kedua ya kawan ya. Kita emot-emotin guys. Ayo emot guys. Pakai emot. Pakai emot. Segampang itu guys. Ah kalau item gini mah. Udah paham. Udah paham. Bentar. Ini item apaan? Di original game yang gak ada coy. Oke, kita dapat tisu toilet. Ah kaca pembesar. Oh my god. Teman lama. Akhirnya aku mengenalnya. Akhirnya sesuatu yang ku kenal ya. Apa tadi isi? Guys. Barusan apa guys tadi? Guys, barusan apa tadi? Satu isi 20 ya? Satu isi 20 ya? Itu bandage bang. Oh, katanya menambahkan kita satu hati ya kawan ya. Oke. Coba pakai kali ya. Kita coba pakai yuk. Kan darah kita udah penuh. Zero IQ. Kenapa di backseat roulette aku jago tapi di sini aku bodoh anjir. Ya bodoh amat lah ya guys ya. Cuma satu isi. You know what? Kita langsung cekidot aja yuk. Yang ini, apakah ini ada isinya? Oh my god, ada isinya. Ada isinya guys. Kita pencet ini. Mampus kau. Let's go. Let's go. Kita langsung pencet aja guys. Gue udah paham bro. Gue adalah sarjana TikTok. Nonton game ini dari TikTok. Jadi aku udah paham sedikit-sedikit gitu loh. Walaupun versi Robloxnya seharusnya lebih mudah oke. Kenapa ini jadi kayak lebih sulit? Dan literally kamu mengganti gamenya kawan. Well, ya. Ini literally cuma diganti jadi tua sih. Sebenarnya sama-sama aja sisanya. Oke, kita dapat palu. Palu ini double damage, guys. Dan kita dapat minuman. Nah, minuman ini kalau nggak salah kita pencet ngasal aja ya. Nah, ini 20, 2 isi, guys. Ada 20, 2 isi ya. Kalau ini 50-50, guys. Ini literally 50-50. Nah, kita bisa minum ini dan pencet ini secara ngasal. Dan walaupun isinya bom, itu nggak bakal kena ini ya, guys ya. Nggak bakal meledak bomnya. Jadi kita bakal coba minum dulu gak sih? Kita coba minum dulu. Easy bro. Santai dulu gak sih? Minum dulu dan kita pencet yang ini. Apakah ada isinya? Oh, shit. Oh no. Oh no. Itu gak ada isinya kah? Aku gak tahu coy. Kita gak tahu sama sekali ya. Yang aku pencet itu ada isinya atau enggak. Oke, gak ada isinya juga. Giliranku. Oke, selesai ini double damage kawan. Wait. Kita pindahin dulu ke dia. Mampus kau. Kita bakal double damage langsung. Ini 1000% ada isinya, guys. Let's go. Let's go. Ah. What? What? Wait, what? Yang aku pencet pakai minumannya ada bom ya kah? Sempak. Anjir. Coy, kukira yang aku pencet ini enggak. Gimana ya cara taunya? Jadi walaupun kita minum, kita benar-benar gak tahu kah itu ada isinya atau enggak? Enggak, kalau minum ini kita gak tahu kah ada isinya atau enggak, cuy? Anjir, mana aku tahu, cuy? Ini satu isi, satu kosong kan? Yuk, kita langsung ancurin aja ini. Kita bakal cek yang kanan. Oke, itu kematian, cuy.
Let's go lah, kita pukul dia ya kawannya. Kita bakal ledakin di dia. Aham. Aduh, kita comeback guys, kita comeback. Chill out, chill out guys. Chill out, chill out, chill out. Kita comeback dulu bro. Kita comeback dulu bro. Santai, santai, santai dulu gak sih? Santai dulu coy, masih tutorial. Nyantai dulu bos. Kita bantai-bantai bos. Oke. Berarti minuman ini gak kayak di Buckshot Roulette. Minuman ini kita gak tahu ya guys ya. Yang kita pencet itu muncul atau enggak. Berapa tadi? Aku gak merhatiin. Oh crap. Aduh mati dong, aku kalah kah? Masa di tutorial kalah? 2 isi 2 kosong bang. 2-2. Oke. Oh kosong. Oke, yang dia pencet kosong. You know what, aku bakal aku bakal borgol dia dulu kurasa. Iya borgol buat cari aman karena aku pengen menang. Kita borgol. Terus kita coba tebak. Cap cip cip cip. Let's go guys. Let's go. Alright. Kita bakal pencet ini sekali. Nah kita bakal pencet ini guys. Oke ini mekaniknya benar-benar beda banget ya sama Buckshot Roulette. Dan menurutku ini lebih sulit kawan. Apalagi yang kayak minuman ini itu gak membantu kita sama sekali. Nah, sausnya dia masih kekunci. Dan aku harap aku masih bisa hidup. Nah, aku punya ide. Gimana kalau misalnya aku minum aja? Aku minum aja. Aku bakal pencet ini. Oke. Santai. Lah. Kukira giliranku lagi. Ini game aturannya gimana sih, guys? Anjir, gak jelas coy peraturannya. Giliran siapa, cok? Ah, 3 isi 1 kosong ya. Comeback. Aduh, ya, mati dah gua. Oh, dia gak pencet tombol. Meledak lu, mampus. Oh dia, aduh. You know what, gini dah. Gini ya, kita bakal kunci dia. Kayaknya bakal aku yang mampu sih guys. Kita bakal pencet tombol ini. Aku yakin ini ada isinya. Cetong, double damage guys, let's go. Abang comeback. Easy bro. Santai dulu gak sih bro. Santai dulu bro. Iya, kita purin dulu coy. Kita recall nanti coy. Oh dia udah tewas, kita recall man. Anjay. Reset nyawa. Oke kayaknya aku mulai paham ya. Beberapa detik guys, beberapa peraturan. Aku kayaknya mulai paham sedikit demi sedikit. Walaupun aku bingung kayak gimana. Jadi walaupun kita minum ini berarti ini ya guys ya, bukan giliran kita lagi. Jadi kayaknya kalau kita minum ini terus pencet langsung ganti ini ya kawan ya. Ganti apa sih namanya? Ganti giliran. Dua-dua ya guys ya, dua-dua. Ini berapa-berapa tadi? Dua-dua ya guys. Aduh gak merhatiin mulu cuy, kurang fokus cuy. Dua-dua bang, dua-dua. Oke, sebentar aku pengen gedein suaranya dulu ya. Kayaknya volumenya kurang gede. Segini pas ya guys ya, dua-dua, oke. Mari kita pikir. Aku bakal investasi di handcuffs. Gak bisa dipencet handcuffs ya, what? Oh ini bisa gak? Lah ini bisa coy. Ya udahlah kita coba cek aja yang paling kanan mungkin. Oke paling kanan itu kematian ya guys ya. Bang main block shoot lagi sama saya. Ini lagi main plunger roulette nih Rafa. Block shoot nanti ya. Aku lagi jadi ini coy. Lagi bermain hidup dan mati nih. Hidup mati di meja ini coy daripada di lautan. Oke. Sumpah gak bisa diikat coy dia. Aku bakal pencet. Mampus, kita pencet dia. Let's go. Ledak. Ledakan. Duar. Masalahnya dia punya 2 double damage sih kawan. Agak memusingkan juga gitu loh sebenarnya kalau dia punya 2 double damage. Oh. Oh dia emang udah. Oh bentar. Ronde sebelumnya masih berlanjut ya guys ya. Borgolnya. Sumpah ini banyak banget peraturan baru kawan. Di plunger roulette ini beda banget sama Buckshot roulette.
Jadi dari ronde sebelumnya itu masih ke bawah handcuffs-nya. Alright. Kalau gitu kenapa kita tidak coba nyalain aja merahnya terus kita pencet yang ini mungkin? Mampus! Ledak! Ledakan! Mampus lu meledak! No! Gacaku hari ini kurang bagus, coy. Gacaku. No! Gacaku hari ini kurang bagus, coy. Coy, gacha kita hari ini kurang bagus, anjim. Undian kita hari ini kurang bagus, coy. No. Sempak, kasih aku palu dong. Nice. Oke, masih ada kemungkinan untuk comeback ya, guys, ya. Alright, satu isi, 1-0. Oh, shoot. Aduh, kekunci pula. Curang, anjir. Nge-heal dia. Dan dia ngecek lagi isinya. Sempak. Ayo dong, kosong. Aduh, sempak. Udah, I'm gonna die. Dia pakai palu, coy. Dia terlalu pintar, anjay. Oh my God, apakah kita bisa comeback, kawan? Apakah kita bisa comeback? Oke, pertama aku bakal pakai bandage dulu. Pilih uang atau nyawa, pilih kamu aja gimana? Aduh, tidak ada Lars, ini bukan saatnya kamu ngegombalin aku. Ini saatnya kamu bantuku ini hidup dan mati ini. Ini jauh lebih sulit, kawan, daripada Backseat Roulette. Ini next levelnya. Aduh, penuh lagi space kita. Ya bodo amat, yang penting kita udah double damage ya, guys, ya. Oke, 2 isi, 2-0. Oke, chill out. Ini pasti ada... ini pasti... ada kelemahannya, guys. Tenang. Kita bakal kunci dia dulu. Terus kita bakal pakai magnifying glass. Kita bakal cek salah satunya. Aku punya feeling ini. Let's go, guys. Ada isinya. Yang ketiga ini ada isinya. Kita bakal pencet toggle switch. Mampus lu nyala. Kita pencet hammer. Kita double damage ke dia. Comeback bro. Santai dulu gak sih? Ini supaya seru kita bikin cerita comeback ya kawan ya. Santai dulu. Oke. Sip. Oke, giliran kita lagi. Kita gak bisa pakai handcuffs lagi ya kawan ya. Aku bakal... Dia punya magnifying glass sih, jujur aja kawan. Mending minum atau kita paluin aja. Berharap. Nomor 2 bang, nomor 1 bang. Kita masih punya 4 kesempatan sih buat oper ke dia. You know what, aku bakal pindah ke dia dan aku bakal tebak-tebakan. Kayaknya itu lebih ini deh, lebih baik. Cap cucup lalang kucup kuda lari ke jepit pintu. Nomor 2 nih, aku ngikutin kalian nih. Nomor 2! Ryoka! Penipu, itu siapa yang bilang nomor 2 sesat, anjay? Anjir, dia pakai perban, I'm gonna die, no. Wait, buat apa dia pakein handcuffs? Kan udah tinggal 1 isi 1-0, coy. No way. Oh no. Sempak tinggal 1 darah kita, cuy. Kalah kah? Ini jauh lebih sulit, kawan. Perban. No! Oke, 3 isi 2-0. Sempak dah. Apapun yang terjadi, terjadilah, guys, ya. Aku udah bingung, cuy. 3 isi 1-0. 3 isi 2-0. Bisa jadi kalah ini ya, guys, ya. Meledaklah. Masa sesial itu, coy? Nah. Let's go. Sip. Kita bakal pencet lagi. Kita bakal pencet lagi nih, guys. Aku gak tahu ya kalau kita masih bisa comeback atau enggak. Let's go. Satu sama. Aku hanya berharap dia pencet yang kosong sih.
Berarti kan ini kan ada satu isi 20. Sempak dia, kenapa minum itu? Coy, ini keputusan. Kalau aku salah nebak, aku kalah. Tapi kalau aku benar nebak, kita menang. Ini keputusannya guys, hidup dan mati. Kalau kita menang kita dapat duit, kalau kita kalah kita mati. Pilih uang atau nyawa guys. Dua ya. Kita coba dua ya guys ya. Dua, lima, dua, lima, satu, empat. Dua sih. You know what, aku yakin sama diriku sendiri. Kepercayaan diri bro. Kok dua-duanya kosong? Bodoh banget anjir. Dua-duanya kosong. Dua kosong satu isi guys. Oke, apakah ada isinya? Easy man, gombal apa ditolak. Israq, thank you 10 kainnya bang, gue sayang sama lu. Bentar deh. Awan sih. Well, aku menang. Mau hoki, mau apa, aku menang, oke. Tidak ada protes-protes. Awan sih. Ternyata dua-duanya kosong. Ternyata dua-duanya kosong, salah inget kah? Anjir. Coy. Coy. Let's go. Well, kita dapat $3,600, oke. Okay? Ini saatnya kita melawan polisi ya, kawan ya. Let's go. Udah, itu si Geri-Geri itu udah bukan saatnya kita, coy. Udah bukan lawan kita. Nah, ini setelah kita lagi bawain duit, guys, bawa duit dari si Geri-Geri itu, guys. Kita ditahan sama polisi. Kita dirampok sama polisi. Ini 100% bukan polisi tidur. Oh my god. Oh my god, dia iri gara-gara kita bisa ngalahin orang tadi itu dengan mudah ya kawan ya. Sekarang dia ngajakin kita buat main game sama dia. Dia yang menang bisa dapetin cashnya, bisa dapetin duitnya. Oke, okay, kalau oke, okay, kalau dia menang katanya kita bakal mati. Intinya sama aja ya. Kalau kita menang kita bisa bawa duitnya. Kalau dia menang kita bakal mati. Ya apa bedanya lu sama orang tadi ya? Ini polisi korup nih guys. Polisi korup nih. Alright, ini katanya sih next level ya kawan ya. Kita dapat 3 item ini, 1 2 3. Oke. Okay. Kita dapat 2 borgol, 1 palu, guys. Oke, okay, 3 isi 10. 3 isi 10 deh, curang, Bang. Iya kah? Oke. Okay. Kita bakal suruh dia pakai borgol dulu. Kita pencet ini, guys. Nice. Kita main di belakang rumah ya guys ya. BOM! Bye bye! Have a great time! What? Sesial itu gua! Sesial itu aku guys! Sesial itu anjir! Dari satu ya... What? Dari satu yang kosong, kenapa aku pencet yang kosong, coy? Woi, settingan anjay. Ini pasti bohong nih. Hei, cepet lo. Woi, jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya, please ya. Lu jangan bikin gua ngomong sama lukisan lu. Eh, gua stres nih, bro. Cok, 3 isi 10, masa aku pencet yang kosong, coy? Apa anda? Sempak, sempak. Guys, sesial itu anjay. Santai dulu, Bang. Oke, oke, santai dulu, santai dulu. Pusing coy, pusing coy. Gacaku sampah anjir, gacaku ampas. Gombalin polisinya siapa tahu nyerah. Lu pikir polisinya semurah lu siluman ular? Enggak ya. Ini lebih sulit nih. Ini udah pusing nih, 2 isi 10, 2 isi 10. Oke, okay, easy bro.
Oh, giliran dia ya? Aduh, dia malah nge-heal lagi sempak. Aduh, dia ngecek lagi isinya. Oke, dia ngecek yang tengah kayaknya ya. Kalau nggak salah lihat. Oh my god. Apakah dia bakal pencet yang tengah? Aduh, sempak. Ini pintar lagi kawan lawannya. Susah coy yang ini. Yang ini pintar. Yang ini pintar coy polisinya. Oke, kita bakal suruh dia pakai borgol. Aku nggak tahu aku bisa menang atau enggak ya guys ya. Karena ini sulit kawan. Meledak lo! Coy, 50-50 dan aku sesial itu kawan. Coy, sesial itu aku kawan. Anjir, salah mulu nebaknya kawan. Hokiku diambil baksa roulette coy. Di game ini aku gak ada hokinya kawan. Persetan kau Roblox. Persetan kau Roblox. 202 isi. Please, biarkan aku jalan duluan. No, giliran dia dong yang jalan. Sempak. Oke. Aku bakal nge-heal dulu. Sip. 3 sama. Kita bakal cek yang kiri, guys. Oke, yang kiri. Yang kiri kosong ya, guys, ya. You know what? Kita udah gak bisa oper lagi sih bomnya ke dia, guys. Jadi kita cuma harus bisa nebak-tebakan doang, kawan. Kita cuma bisa tebak-tebakan kalau misalnya ini kosong ya, kawan, ya. Oke, dia minum terus. Aku juga ikutan minum terus aja lah ya, guys, ya. Sulit ini sih, guys. Sulit menang ini, kawan. Yang ini sulit menang, coy. Dan borgol itu kurang bagus. 3 isi 1-0 kawan. Oke, dia duluan lah yang pencet. Duh, dia nge-heal lagi. Apex 9 thank you 10 koinnya. Aduh sempak. Ya bagus lah borgol gua aja. Gak apa-apa. Gua gak ada tombol buat ini lagi ya, buat nge-switch lagi. Eh mati dong aku. Kalah dong. Apa aku kalah guys? No. Yang ini sulit coy, aku kalah coy kayaknya yang ini cuy. Kayak dia tinggal tebak-tebakan guys. I'm gonna die. No. Gak, try again. Gak, itu polisinya curang anjay. Polisinya settingan kawan. Masa sesial itu kawan dari awal game. Udah feeling tuh peruntunganku kurang baik ya kawan ya. Sabar. Ini menang. Kita veteran kawan di Buckshot Roulette, lulusan Buckshot Roulette dan lulusan TikTok kita guys. Masa kita gak bisa begini doang? Oke, 2-0, 2 isi. Kita bakal cek langsung, ini ada isinya please. Let's go, kita langsung tamatkan aja ya polisinya ya kawan ya. Kita bakal kalahkan dia. Mampus lu merah lu. Nggak, comeback guys. Apa? Iya, RQ video sudah. Tadi kita hanya bermain-main, kawan. Sekarang kita tunjukkan siapa bosnya. Oke, terserah lu. Dia nge-heal lagi. Rasanya dia nge-heal mulu, cuy. Nah, dia cek isinya ya, kawannya. I see. Dia pencet. Oh, kosong ya. Yang dia cek kosong ya, kawannya. Oke, 50-50, kawan. Tebak-tebakan aja gak sih? You know what? Aku bakal tebak-tebakan guys. Yang ada isinya yang kanan. Mampus lu. Let's go. Welcome back Beacon Cream. Ini baru kita bermain. Biarkan aku memasak bro. Aku akan tunjukkan kawan skill sebenarnya dari seorang Beacon Karim. Anjay, 2 isi 1-0 guys. Nge-heal lagi kah? Oh enggak. Dia ngecek. Oke, itu ada isinya enggak? Kosong please. Oh, ada isinya ya, sayang banget cuy. Ah, dia pakai apa tuh? Dia nge-heal dulu ya. Sempak dia nge-heal. Dia nge-heal. Dia borgol kita kawan. Kenapa yang ini sulit cuy?
Oke, sekarang dia seharusnya tebak-tebakan sih sekarang. Aku berharap dia tebak-tebakan. Terus isinya kosong. Oke. Isi, isi, isi. Bom, 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 bom. Oh, nggak ada isi. Nggak apa-apa. Kalau gitu kan giliran kita. Terus kita bisa double damage pakai palu, bro. Double damage pakai palu, bro. Ada isinya 1000%. Dua. Itulah guys, dipikir dia bisa mempermainkan kita. Belum tahu big brain bikin Karim, bro. Kita ajarin ya kawannya si pemula ini, cuy, bagaimana cara bermain ini, bro. Alright. 201 isi, 201 isi kawan. Oke, dia minum. Dia bakal cek. Kosong enggak? Oh, enggak tahu ya. Aku bakal cek yang kanan ya, guys ya. Oke, yang kanan kosong. Kalau gitu aku bertaruh yang ini kosong. Aku bakal pencet yang kiri, guys. Ini namanya taruhan ya, kawan ya. Mampus lo. Mampus lo. Langsung selesai. Yang dia pencet ada isinya dong. No! Tidak bisa ya, guys ya. Kalau ada isinya berarti aku sehoki itu ya, kawan ya, emang. Sempak. Oke, 202 isi. Lah, giliran dia lagi. Kenapa giliran dia lagi? Oke, bodo amat lah, minum dah tuh. Kita bakal borgol dia aja ya kawan ya. Kita bakal borgol dia. Kita bakal cek yang kanan. Ada isi please. Sempak, gak ada isi coy. Oke, berarti yang ketiga mungkin ada isinya. Masa sesial itu aku guys. Please, please, please. Satu bang, satu. Aku telat baca chat. Aku telat baca chat. Aku telat baca chat. Sorry guys. Sorry guys, aku telat baca chat. Sial bet sial anjir. Aduh. Kena comeback kita guys. Padahal tinggal nebak sekali lagi loh. Tinggal nebak sekali lagi loh guys. Anjir, peruntunganku di game ini game yang berbeda. Oke, oke. Di otak kita harus berpikir ini game yang berbeda ya, kawan ya. Kita nggak boleh berpikir ini backshot roulette. Ini lebih sulit daripada yang aku kira, guys. Oke, 201 isi. Please. Please, giliranku. Ih, kok isi, isi, isi. Let's go! Let's go, let's go. Oke, oke, oke. Aku bakal nge-heal ya, guys ya. No, oke. Okay. Aku bakal nge-heal. Isi lo. Ngehil lagi. Isi lo. Nah, berarti seharusnya sisanya kosong. Berarti kita harus jebak, kawan. Kita harus jebak si polisi ini buat pencet yang ada bomnya ya, kawan ya. Somehow kita harus berarti palu-palu ini nggak berguna, kawan. Nah, iya betul-betul. Kita perlu perban yang banyak. Palu ini nggak berguna soalnya tombol kita udah habis ya, kawan ya. Satu isi, satu kosong. Aku duluan, please. Oh, dia duluan. Isi! Ronde 2, anjir. Ronde satunya aja sulit, coy. Ronde satunya aja sulit. Ini tombol nggak boleh kita boros-boros pakai juga ya, kawan ya. Masalahnya dari tadi aku mengandalkan keberuntunganku, kawan. Sialnya tadi malah isinya kosong mulu. Oke, dua isi, tiga kosong. Oke, item itu mereka resisting. Mereka nyusahin katanya. Curang, anjay! Ditembak itemnya! Itemnya ditembak. Woi, item gua 4 tadi. Geliran lu aja. Geliran lu gak nyusahin lu sempak. Yaudah, aku pakai lagi dah. Anjir. Yuk. Kosong please. Oke, kosong. Sip dah, sip dah. Kalau gitu ini buat aku ya. Aku bakal pencet. Anjir. Dia ngecek juga kah? Oke, dia ngecek, silakan. Ada isinya nggak nih? Oh, nggak ada isinya, nggak ada isinya. Oke, berarti di sini ada dua isi satu kosong ya. Pasti dua dari sini ada isinya, guys. Kita bakal nyalain. Yang mana, guys? Satu, tiga, lima. Tiga, tiga, satu, satu. Satu, bang. Oke, satu, 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 satu. Oke, banyak yang bilang satu ya. Tong! Let's go! Let's go, guys!
Wes, tos. Gila. You are my man. Dia nge-heal ya kawan ya. Nah, dia pasti pakai magnifying glass nih sekarang. Berarti 1000% kita bakal kena ya kawan kali ini. 1000% kita bakal kena bomnya. Oh, kosong ya. Wait, what? Ya aku bakal putar balik lah kalau gitu. Kita bakal pencet ya kawannya. Mampus lu, ledak. Dikasih kita cuy. Ya kalau dikasih aku tidak menolak ya. Makasih. Oke, tinggal 4 lagi. Kalau misalnya aku dapat 2 palu bisa 2 double damage ya kawan ya. Palu, nice. Oke, minuman. Kaca pembesar. Palu, oke, nice. 2 palu ya. Oke, dia tembak lagi nggak? Oke, 2 isi 1-0. 2 isi 1-0. Sempak. Anjir! Nembaknya 2! Anjir, playboy cuy, nembaknya 2. Sempak. Kenapa dia pencet? Kita diborgol. Ah! Curang brutal, anjay. Aduh. Curang banget, coy. Ngadi-ngadi mainnya, oke. Okay. Dia malah nge-heal lagi tadi. Kayak ada isinya, please. Please, karma lu. Mampus, karma. Karma lu. Karma, ngadi-ngadi sih lu. Ngadi-ngadi dia, coy. Jir, curang, coy. Polisi korup emang ya. Kebelet dapat duit dia, coy. Kayak dia bakal tembak yang mana nih? 2 isi 2-0. 2 isi 2-0. Oke, borgol diambil, minuman diambil. Sempak. Tembak aja semua. Tembak. Ceklah yang ketiga. Yang ketiga kosong ya. Alright. Tebak-tebakan gak sih guys? Nomor 4 bang. Oke, nomor 4 ya. Kita coba tebak-tebakan. Kita percaya bocil nomor 4. Cetong. Mampus lu. Bocil nomor 4. Let's go. Jangan pilih nomor 1. Jangan pilih nomor 2. Jangan pilih nomor 3. Pilihnya nomor 4. Let's go. Ayo. Let's go. Oke, dia pencet ngasal. Saatnya kita pencet gak sih guys? Kita pencet lagi nih magnifying glass. Kita bakal cek yang kiri. Oke, yang kiri kosong. Aku tebak ini ada isinya. Semoga. Biar langsung tamat. Langsung tamat, please. Yo. 2 menang coy, 2 bener ternyata. Maksudnya ini tentang Roblox guys. Ini tentang Roblox guys. Gak jadi aku ngomong sama lukisan guys. Aku tidak stres loh. Senyumnya jadi gini. Dia malah jadi emoji senyum coy. Oh my god. Kita mau ditembak pakai pistol anjir. Ronde terakhir. Oke, borgol. Minuman. Perban. Sama kaca pembesar ya guys ya. Oke, 2 isi 1-0. Oke, dia bakal nembak lagi nggak? Sempak, masih ditembak. Oke, 2 isi 1-0. Pake nggak sih magnifying glass ya? Aku pake dah. Aku pake. Siapa bang? Halo Chico. Tiga lah ya, kita cek yang 3 guys. Oke, yang 3 ada isinya, guys. Yang 3 ada isinya. Sebentar ya, aku pikir dulu. 3 kan ada isinya. Berarti ini 50-50. Kalau aku pasang borgol ke dia, aku pencet, terus aku bisa 50-50 lagi kan? Kayaknya itu yang paling tepat sih. Kita borgol dia dulu dah. Kita tebak. Jadi ntar abis ini kita bakal tebak ya guys ya. Yang mana yang ada isinya. Kita pencet dulu yang kanan. Supaya dia hilang 1 darah. Pilih nomor 2 bang. Oke, nomor 2 ya, nomor 2. Nah yang ini kita tebak lagi guys. Ini kita tebak sekali lagi. Yang mana yang ada isinya. Here we go. Nomor 2.
sayang banget guys. Salah tebakan kita cuy. Salah tebakan kita cuy. Dia nge-heal lagi. Salah tebakan kita guys. 50-50-nya cuy. 50-50-nya kurang beruntung. Bocil nomor 2. Sesat bocil nomor 2. Maaf bang. Iya gak apa-apa. Apa jadi merasa bersalah gitu sih kalian? Oke, ini momennya ya kawan ya. Fiance Gaming, welcome to membership guys. Oke, dapat 2 palu. Tapi pertanyaannya yang mana yang bisa dipakai nih? Dia tembak yang mana nih? Oke, 2 isi 30. Tembak, palu ditembak. Aduh. You know, aku pencet nomor 1 dah. Berharap gak ada bomnya. Kosong. Cok, sesial itu gua, cok. Anjir, game settingan. Game settingan, cok. Lima bang. Kayak ini kosong nih. Oke. 50-50. Aduh, dia ngecek lagi isinya. Sempak. What? Oke. Bro pikir dia pintar. Bro pikir dia memasak, bro. Bro pikir dia memasak. Dia belum tahu, coy. Kemampuan Beacon Karim and Cream Team, bro. Anjay, ini coy. Kerja cerdas ya. 2 isi 10, kawan. Oke, dia nembak banyak hal. Terus apa giliran lu sekarang? Oke, dia minum. Pencet dah tuh. Mampus, oke. Aku gak tahu itu ada isinya atau enggak. Aku juga minum. Aku menolak untuk 50-50. Ya, gak apa-apa. Kita gak ada double damage juga ya, kawan ya. Jadi kayak agak sayang aja. Kayak dia cek ah. Oke, dia nge-heal, dia nge-heal, dia nge-heal, dia nge-heal. Oh no. Jangan bilang ada isinya. Kalau ada isinya agak sial sih gue. Anjir, double damage kah? Berat ini guys. Berat ini guys. Berat ini guys. Oke oke, perban dulu, perban, perban. Aku pengen pakai perban. Aduh, di borgol babi. Anjir, cok. Anjir. Anjir. Guys, guys, tadi berapa sih? 3 isi 20 ya? 2 isi 30, 2 isi 30. Oke, okay, oke, okay, ada isinya ya, ada isinya. Oke, okay, aku gak bakal mati minimal. Bomnya udah meledak satu ya, guys ya. Nah, sekarang kita harus pencet yang kosong, kawan. Sebentar, pertanyaannya dia punya ini gak? Oh, dia gak punya ini ya guys ya, gak punya kaca pembesar. Jadi seharusnya walaupun aku pencet yang kosong, dia 50-50 juga nih tetap. Yang kosong guys. 20, oke, 20. Let's go, let's go. Aku tidak jadi trust issue guys. Mampus lu. Oke, berarti ini ada isinya. Duh, tombolku tinggal satu lagi. Tombolku tinggal satu kali pencet kawan. 3 sama sih tapi agak berbahaya ya. Nanti kita harus jebak dia buat sekali nembak bom guys. Duh, ini dia nembak. Tembaklah semua. 1-0 2 isi anjir. Duh iya, tembak dah, tembak anjir. Ah.
Kosong. Sempak. Please kosong, please kosong, please kosong, please kosong. Anjir, please kosong, please kosong, please kosong. Please kosong, please, please, please. Oh, oh, dia nembak, dia nembak. Aduh, anjir terlalu pinter, cok. Ini ada isinya 1000%. Tapi aku pengen pakai tombol ini buat double damage, guys. Jadi aku bakal minum aja ya. Kita bisa borgol dia dulu gak sih? Kita borgol dia. Oh gak bisa ya. Oke okay, oke okay. Yuk bisa yuk. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Gak yakin juga gue. 302 isi. Oke okay, dia tembak palu. Ada isi please. Ada isi. Kosong. Oke okay. Empat bang, oke empat, empat, empat. Kesempatanku satu-satunya ini harus meledak! Kalah guys! Kalah anjir! Kalah cok! Kalah! Kita kalah! Kalah cok! Kalah coy. Bundir anjir, malah bundir cok. Sempak. Siapa yang bilang empat tadi? Lagi. Anjir coy. Oh, ngulang. Oh, di babak ketiga. Gak ngulang dari babak pertama coy. Checkpoint, 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 checkpoint. Gak ngulang dari babak pertama coy, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Oke, masih bisa guys, let's go. Ngulangnya gak sejauh itu, Santai, masih bisa. Let's go, oke, 301 isi, 301 isi. Ya bodoh, udah tembak dah tembak. Aku pencet, ini kosong nih. Coy, nah, coy, gamenya curang, coy, settingan sumpah, gamenya settingan sumpah, gak bohong anjir, gamenya settingan coy, gamenya settingan coy, gamenya curang anjir, ini bukan polisi dong, curang, gamenya juga curang coy, what are the chances, apa kemungkinannya bisa begitu? Ya serah lu lah, tembak aja semua. Ya pencet dah tuh. Dia punya kaca membesar gak? Gak punya kan? Mampus lu, tebak-tebakan lu. Bodoh amat ya, sesial apa kita cuy? Sesial apa sih kita? Kalau ada isinya sial sih, demi lu. Game apa ini guys? Terkutuklah kamu yang buat game ini. Siapa yang membiarkan aku memasak?
Siapa yang membiarkan aku memasak, guys? Siapa yang membiarkan aku memasak? Jangan biarkan aku memasak, guys. Kebakaran dapur. Dapurnya kebakaran, guys. Dapurnya kebakaran. Dapurnya kebakaran. Ini kacau. Jangan biarkan Beacon memasak. Ini kekacauan. Please. 2 IC 20. Duh, tembak aja semua, bro. Iya, healing aja terus, bro. Iya, borgol dah, borgol. Oh enggak, dia ngecek, anjir. Oke, kosong ya yang dia lihat. Udah, bodo amat. Gua gak mau tebak-tebakan lagi. Maksudnya, gua tetap tebak-tebakan. Bodo amat, ledakan. Bom, baby, bom. Mampus. Biarkan dia yang 50-50. Satu isi, 1-0 nih sisanya nih. Dia nge-heal mulu, anjir. Dia selalu nge-heal. Mampus lo. Let's go. Lihat guys, aku menunjukkan Beacon supremasi, coy. Beacon supremasi. Dipikir, walaupun aku kurang beruntung, walaupun game-nya curang, kamu masih bisa menang lawanku? Tidak. Ini adalah perbedaan skill dan non-skill, oke? Oke, tembak aja semua, tembak. Terserah lu. Gue bakal cekidot langsung. Oke, yang gitu gak ada isinya. Kita healing. Gue bakal pencet 2. What the heck? Gak baca chat anjir, lu pada juga gak tahu, coy. Ini random. Gak ada yang tahu, ini random. Kayak tadi tuh bocil nomor 4. Sama aja, kita tidak ada yang tahu, guys. Tenang bang, meta tenang. Oke. Meta tenang. Oke, 3-0, 1 isi. Sesial apa sih? Coy, ini game-nya sumpah, guys. Guys, ini swear. Ini game-nya, coy, sumpah. What are the chances, bro? 3-0. Ini game-nya sumpah. Bukan skill issue, ini game-nya, coy. Game-nya kacau, anjay. Game-nya ngaco, anjir, ini game-nya curang, cuy. Nggak kayak Buckshot Roulette, ini game-nya curang, cuy. Game-nya ngaco. Weh, what are the chances, guys? Kayak kemungkinannya apa loh gitu, guys? Kayak kemungkinannya apa gitu loh, guys? Berkali-kali aku nebak 25% betul mulu yang meledak. Ah, sempak kan? Dia tahu isinya, sumpah. Ini game-nya curang, cuy. Ini polisi gading-gadi, sumpah. No. Coy. Sumpah, ini pasti game-nya curang, cuy. Game-nya curang, kawan. Gak bohong dah. Game-nya curang, anjay. Oke, kalau mau mainnya curang gitu, kita buktikan ya, kawan ya. Masih ada kesempatan menang kita. 2-0, 3 isi ya. Ayo, iya tembak. Gak peduli gue. Ada satu kesalahan yang kau buat. Oh, sial. Oh, shit. Kosong, please.
Gak. Anjir. Udah gue udah muntah liat muka lu, anjir. Gue udah muntah liat muka lu. Cukup ya, udah. Di ronde ketiga curang betul, anjir. Ini lawan bot, anjay. Lawan game masternya, kawan. Lawan yang bikin gamenya, cuy. Nih aku jamin nih, ini 2-1-0 ya. 2-1-0. Aku jamin ini sebenarnya belum di-stel nih. Sama gamenya belum di-stel. Ntar di-stelnya pas aku pencet, kawan ya. Ini curang nih, guys. Kontraban. Nih, aku satu dah ya. Kita cek yang nomor satu nih. Ada isinya nggak nih? Ah, ada isinya yang satu nih. Ini ada kunci jawabannya. Kok kalian tahu sih? Bodoh amat lah. Ini giliran kita, bro. Ada kunci jawabannya kah? Wah, gila lu. Senyumnya udah creepy banget ya kawannya. Culik gua dah, gua muak ya main ini, cuy. Ya lu ngapain minum anjay? Ini jelas-jelas kosong. Wait, what? 2-1-0 ya? Lah. Yang isi 2, gua kira yang kosong 2. Sering-sering buat konten Minecraft, Bang. Iya, thank you Kenzi. Enggak, yang isi 2. Rasanya tadi 2-0 dah. 2-1-0 emang, Bang. Yang isi yang merah kan? Enggak, yang isi yang merah kan? Isi merah, iya Bang. Oke. Tapi emang blunder aja ya guys ya. Emang blunder, enggak fokus. Oke, enggak apa-apa. Biar seru guys, biar seru. Kita tunjukkan permainan ala Meksiko ya. Kita tunjukkan permainan ala Meksiko guys. Kita tunjukkan permainan kita, bro. Rasha, welcome to membership. Kita tunjukkan, bro. Ini baru namanya game. Ini baru namanya, coy, permainan. Dia udah curang. Tembak aja. Nggak takut gue. Tembak! 1-1-0, siap. 1-1-0. 1-1-0. Oke, cekidot, silakan. Oke, ini udah fix kita kalah ya berarti ya. Oke, dia agak bodoh kawan. Tapi kita nggak punya palu. Dia punya 3 palu. Bagusnya kita pakai minuman aja nggak sih guys? Tunggu 2 palu. Tunggu 2 palu aja gak sih guys? Borgol Bang. Oh ya, borgol ya. Kita borgol dia. Ya udah biasa aja. Minum aja. Kita minum. Kita pencet aja guys. Sayang. Kita tunggu 2 palu. Atau minimal pakai palu dah. Hajar dia ya. Kita dapat perban. Oke, dia bisa nembak kita gak kalau lagi di borgol? 2-3-0. Oke, okay. Oh. Oke. Okay. Kalau di borgol, dia nggak bisa nembak, coy. Oh. My God. Oke. Okay. 4, Bang. Kita cek dulu 4. 0, 4, 0. 4, 0, guys. 1, Bang. 1, Bang. Oke, okay, 1. Oke, satu ada guys. Satu ada guys. Mampus lu. Let's go. Oke, 2 lagi. Kita bakal pencet yang kosong ya guys ya.
Oh, giliran dia ya. Kayak ini kosong. 50-50. Pencet yang kosong aja gak sih suruh dia yang 50-50? Kita pencet kosong deh suruh dia yang 50-50 guys. Kita pencet kosong suruh dia yang 50-50. Suruh dia yang 50-50 guys. Oke. Dia nge-heal. Santai dulu gak sih? Santai dulu gak sih guys? Oke, berarti ini ada isinya. Aku bakal pencet. Kita gak punya Borgo lagi ya guys ya. Biar dia meledak dulu coy. Abis itu kita dapat palu tinggal final blow ya guys ya. Oh, kita dapat palu tinggal final blow guys. Oke, here we go guys. Ini dia guys. Ini momen kita menang ya kawan ya. Ya langsung finishing bang. Oke, satu doang isinya. Dihancurin semua ya palu kita. Pasti yang buat gamenya cewek. Sulit dimengerti ya Hira ya. Waduh. Minum dah. Aku gak mau ambil resiko guys. Aku bakal minum. Karena aku sering sial banget cuy. Aku sering sial. Oke, kalau aku percaya aku sial, ini ada isinya. Oh, nggak ada. Dua kosong satu isi. 201 isi, guys. Satu atau dua guys, kita bisa 50-50. Kita pencet ini, kita pakai palu buat nyerang dia. Sisanya bom, emang sisanya bom. Emang sisanya bom guys. Borgol. Oke, borgol dah. Bener-bener borgol, bener-bener. Dua, aku udah tamat. Satu, dua. Ah. Ini masih random cuy. Coba dah. Bocil satu menyerang. Lebih banyak bocil satu guys tadi. Kalau misalnya ternyata emang dua. Ah, kalian berantem dah bocil satu dan dua. Nggak ikutan gue. Bocil satu nih, bocil satu guys. Bocil satu. Bocil satu. Bocil satu. Bocil satu. Bocil satu. Nah, lu berantem dah. Lu berantem dah. Satu, bocil satu sama dua. Berantem dah, gua gak ikut-ikutan. Ya ledak lah please. Udah. Bisa gila gua main begini, cok. Bisa gila, guys, sumpah. Aduh. Gila-gila lu. Satu isi, satu kosong. Tembak dah, tembak. Tembak dah, tembak. Ayo dong, giveaway dong. Aduh, ya. Ah, 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 ah. Ah, pencet lagi lo. Aku hanya mengharapkan keberuntungan guys sekarang. Yang ku harapkan hanyalah keberuntungan. Yang ku harapkan hanyalah keberuntungan.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Game ini sangat sengaja. Game ini sangat sengaja. Dia tahu aku bakal pencet nomor 2. Baru di setting itu ada bomnya di tengah. Game ini terlalu sengaja. Ini terlalu obvious gamenya. Gamenya sangat sengaja. Gamenya sangat sengaja. Tembak aja tembak. Aku hanya berharap dia memencet yang meledak. Aku pasrah. Game tidak mau kalah. Gamenya gak mau ngalah. Gamenya parah. Baguslah, borgol gua dah. Gamenya parah. Mampus lo, lo harus pencet yang terakhir. Sembak, ini masih ada tombol. Gamenya parah. Gamenya tahu. Gamenya parah. He knows. Aku gak bisa pakai palu gue lagi. Gamenya tahu. Iya tembak udah ambil aja. Aku pengen ngulang coy. Gamenya sangat tahu coy. Gamenya sangat tahu, gamenya settingan. Gamenya settingan, borgol gak guna guys. Karena kita udah gak bisa pencet tombol tengah lagi buat open ke dia bomnya. Udah aku pengen ngulang. Guys serius guys, ini fokus guys. This is the run. Ini runnya guys. Enggak, aku gak mau baca votingan kalian lagi. Aku bakal pilih keputusanku sendiri. Ini adalah keputusan bikin Karim, guys. Aku gak bakal pakai voting-voting, aku gak bakal baca chat lagi. Aku gak bakal dengerin kalian lagi. Jadi kalau aku kalah, ini salahku, guys. Run ini kalau aku kalah, ini salahku. Tapi aku bakal seserius mungkin main ini, guys. 4-0 satu isi ya, kawan ya. 4-0 satu isi. 4-0 satu isi. Tengah biasa kosong. Ini selesai guys, yang ini selesai nih. Ini last game nih guys. Menang ini, serius dah. Dari tadi aku baca chat, ngikutin bocil-bocil. Bocil 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini saatnya ya guys ya. Saatnya aku tunjukkan. Saatnya aku tunjukkan. Kalau misalnya skillku itu tidak sebatas ini, guys. Lihat, guys. Tanpa pengaruh chat, semua baik-baik saja. Gak usah chat bang. Iya ini, fokus ini. Full e-sport gue. Kayak kita sayangnya gak ada palu ya. Kayaknya dia kekunci. Aku bakal cek yang kanan. Yang kanan kosong, berarti yang kiri ada isinya. Ini semua tentang mindset. Mungkin aku tidak punya kopi 80 ribuku guys. Tapi soal mindset bisa diadu. Bisa diadu. Oke, healing gak apa-apa. Cuman kosong kan. Nah abis ini giliran dia. Dia bakal nembakin item kita. Jadi gak terlalu penting kita dapat apa di sini. Aku berharap borgol gak dihancurin sih. Gak ditembak. Supaya aku bisa borgol dia ya.
Satu isi 20. Oke, satu isi 20. Siap. Dia cek. Sip. Dia bakal pencet. Oh, berarti ada isinya ya. Kayaknya yang delete ada isinya, enggak apa-apa. Dia enggak pakai palu juga. Dia enggak pakai palu juga nyerangnya. Satu isi 20 kan, guys? Aku konfirmasi dong, satu isi 20 kan? Satu isi 20 kan, guys? Berarti sisanya kosong kan? Sisanya kosong kan, guys? Ya bang, oke oke oke, ini dia guys. Begitu kita tinggal pencet aja, orang kosong sisanya. Gamenya curang bang, iya coy. Emang curang kawan, kacau ini. Tapi seorang gamers tidak akan tidak akan mengalahkan. Aduh aku lupa pakai borgol lagi. Tidak akan menyalahkan gamenya kalau dia kalah. Seorang gamers itu akan berusaha untuk menang, walaupun gamenya curang. Berapa ini guys tadi? Ini berapa tadi? 22, oke. Kita minum aja. Suruh dia 50-50 cuy. Dia gak punya kaca pembesar kok. Itulah. Itulah. Aku bakal borgol dia supaya ntar item kita gak ditembakin. Kita bakal borgol dia, jangan kasih dia tembak kita. Kita bakal pencet ini. Kita bakal pencet ini. Nyari aman. Oke, kosong. Gak apa-apa. Gak apa-apa cuy. Kita dapat 2 minuman. 1 palu, 1 isi. Nah dia kan gak nembak kita ya. Oke, 3 isi 20. Nah dia gak bisa nembak kita ya. 3 isi 20. Kita cek nomor 2. Oke, 2 gak ada isinya. Kita ingat aja 2 gak ada isinya ya guys ya. Aku bakal pencet nomor 2 aja, gak apa-apa. Supaya sisanya masih 2-2 ya guys ya. Masih 2 isi 20. Biar dia yang nebak. Oke, dia healing. Oke, okay. Sip. Kalau gitu aku bakal healing juga. Aku masih full anjir. Fokus dulu guys. Anjir, kita di borgol cok. Semua isi bang. Kok gak fokus sih? Tiga kosong satu isi. Oke, berarti udah habis ya satu isinya. Kita healing dulu. Oh, kita pakai borgol. Gak guna, dia tetap nembakin kita. Tapi dia bisa borgolin kita kalau misalnya giliran dia. You know, aku bakal borgolin dia aja. Nyari aman ya. Oke. Oke, borgolku ada 2. Semoga aja gak ditembakin dua-duanya. Oke, ini mah giliran dia. Dia bakal borgolin aku sih feelingku.
Oh, atau langsung tebak-tebakan? Langsung tebak-tebakan kah? Gila-gila lu. Gila-gila lu. Langsung tebak-tebakan, anjir. Gila-gila lu. Eh, mungkin lu yang punya gamenya ya. Tapi gua gak bisa direndahin kayak gini. Gila. Gila-gila lu. Main pukul-pukulan aja. Mungkin emang lu bisa merubah-rubah codingan gamenya. Tapi gua kasih tunjuk, bro. Ini akibatnya lu main-main sama gua. Hah? Tiga palu. Abis lu, abis lu. Dua isi 1-0. Abis lu. Fix abis lu. Aku bakal pakai bandage dulu. Healing. Sip. Mampus lu, mampus lu. Ada isinya nih, fix 1000%. Itulah. Beacon Cream meta tidak membaca chat dan fokus, anjir. Mampus, mampus lu, tamat. Tamat. Lihat. Lihat, ketika aku tidak membaca chat, semua baik-baik saja, bro. Pikiranku tidak dipengaruhi oleh chat. Bro, kalian introspeksi diri, bro. Gak apa-apa, guys. Thank you, guys. Hoki di game terakhir. GG, bro. Segampang itu. Aku cuma nyoba 3 kali loh, semudah itu. Jir, lama juga sih aku nyoba. Gak, tapi ini game-nya parah banget, coy. Terlalu, gak tahu ya. Gak tahu ya, aku merasa game ini sangat settingan, kawan. Beberapa momen kayak game-nya settingan banget, coy. Atau aku emang lagi sosial itu ya? Apakah aku emang sosial itu, guys? Gila-gila. Gila-gila. Well, kawan, itu dia pelanjar roulette. Setelah aku mencoba berkali-kali, akhirnya polisi itu takluk juga sama kita dan kita menang. Ah! Dan ini ada pilihan multiplayer lagi. Gila-gila, coy. So, ya, kawan. Boleh kalian tinggalkan like di video ini atau live ini, guys. Dan boleh kalian share live ini. Dan yang belum subscribe, boleh kalian pertimbangkan untuk subscribe. So, aku Beacon Cream. Terima kasih. Ada Hazami, ada Faris, ada Aziz, ada Golden, ada Wicak, ada Fiona, ada Saskia, ada Atta, ada Zarot, ada Alfa, ada Zaidi, ada Ryan, ada Nanda, ada Lazy, ada Salman, ada Ramadan, ada Abu, ada Najmi, ada Azman, ada Skeles MC, ada Raflesia, ada Delro, ada Ena, ada Rezi, ada Rehan, ada Kyuri, ada Deron, ada Vince, ada Ayam, ada Happy, ada Hamal. Oke, guys, terima kasih banget yang udah nonton secara live dan terima kasih juga yang udah nonton replay. Saya, guys, kesimpulannya adalah kayaknya aku lebih suka Buckshot Roulette karena di Buckshot Roulette aku permainkan, anjir, lawannya. Kalau ini aku yang dipermainkan, polisinya susah banget. Saya, guys, aku bikin ya sebenarnya aturannya agak berbeda juga sih, kawan, pelanjar roulette sama Buckshot Roulette. Kayak beberapa kali, kayak misal nih, setiap awal round itu biasa kita selalu dikasih kesempatan duluan. Tapi kalau di pelanjar roulette ini si polisinya duluan tadi, guys, setiap ronde. Kedua, aku nggak fokus hari ini. Entah kenapa aku sering lupa, kayak aku lupa isinya berapa, kosongnya berapa. Dan itu sangat mengacaukan permainanku. Well, tapi seorang gamer, aku membuktikan aku adalah seorang gamer yang tidak akan menyalahkan gamenya terus-menerus. Jadi walaupun gamenya menurutku agak curang, tapi ya aku terus berusaha untuk memenangkannya. Jadi seharusnya kalian bangga. Please bangga sama aku. Saya, guys, terima kasih. So, aku Beacon Cream. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.